Halo, sekarang kita sampai di Jakarta, udah sampai di Jakarta dan langsung mau makan siang. Hari ini kami pilih makan siang di Ocean 8 yang ada di daerah Pluit. Di sini selain jual seafood, mereka juga jual dimsum satu harga dan lagi promo buy one get one. Ini ambience restorannya cukup tenang dan santai. Lalu ini adalah menu-menu yang mereka jual. Mereka jual banyak banget varian makanan di sini. Nah, kami ada pesan hakau, ini buy one get one free, dan kita makan bersama chili oil tentunya. Selain itu, kami juga ada pesan siomay udang, ada hakau kucai, dan ada juga sayuran tumis. Dan kami juga ada order ayam belacan kalau nggak salah. Dan yang terspesial, kami pesan siput masak saus mala. Ini wajib banget kalian cobain. Dan kami juga ada order salad udang dan buah di sini. Overall semua makanannya cukup enak, wajib kalian cobain kalau kalian mampir ke Jakarta. Lalu kami pun check-in hotel di Fave Hotel Pluit Junction, satu area dengan Ocean 8 restoran tadi. Di lantai lobby ini ada juga restoran tempat breakfast jika kalian pesan kamar dengan breakfast. Dan di hotel ini juga ada lift ya teman-teman, jadi jangan khawatir. Saat check-in kita diminta untuk mengisi lembaran tamu di handphone, jadi secara online gitu ya. Dan hotel ini berada di dalam mall, jadi ada banyak yang jualan di dekat hotel. Langsung aja kita naik dan review langsung ke kamar. Untuk harga kamarnya, kami booking di bulan November itu di harga 400-an per kamar dan kami dapat kamar di lantai 1. Ini adalah hallway menuju ke kamar. Di sini kamarnya cukup banyak ya. Dan kita bisa pesan kamar yang non smoking juga di sini. Ini adalah nuansa kamarnya, langsung ada kamar mandi, ada shower di sini. Walaupun kamarnya tidak terlalu luas, tapi udah cukup banget sebagai transit hotel jika kalian mau berangkat lagi besok. Karena posisinya itu cukup dekat dengan bandara. Lalu setelah kami check-in, kami pun taruh tas dan siap-siap untuk makan di lokasi berikutnya. Ini udah waktunya makan malam. Jadi kami memilih makanan Chinese food. Di sini kami ada order sup asparagus. Ini supnya disajikan di atas kompor ya, jarang banget sup asparagus yang disajikan di atas kompor, jadi masih hangat. Lalu kami juga pesan kangkung hot plate, dimasak dengan sapi dan telur puyuh. Ada ayam goreng juga di sini. Dan ada juga kami order steam fish. Ini restorannya benar-benar lagi nge-hype di seluruh TikTok itu, muncul review blogger makan di sini. Dan di sini adalah dinding lucu kayak gini ya, dinding kucing-kucing gitu. Ini adalah ambience restorannya, benar-benar bernuansa Chinese klasik. Dan dengar-dengar restoran ini baru-baru ini direnovasi, jadi interiornya itu masih on the point banget. Ini restorannya ada di Sinar Mandala di daerah Walter Mongisi. Buat kalian yang cari Chinese food di Jakarta boleh cobain di sini. Thank you for watching.